Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Maulani kembali menyapa Anda. Selamat datang di channel inspiratif dan informatif. Semoga Anda yang menonton video ini tercerahkan dan terinspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru agama di seluruh Indonesia, hari ini saya Ilham Maulani, guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, bersama anak-anak kelas 8A, laki-laki yang soleh dan ganteng serta perempuan yang solihah dan cantik-cantik, akan belajar materi tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan menggunakan mode pembelajaran card group atau pengelompokan kartu. Bagaimana proses pembelajaran materi tersebut dengan menggunakan mode pembelajaran card group? Mari kita saksikan tayangan selengkapnya. Anakku, hari ini kita akan belajar tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kita akan belajar materi tersebut dengan menggunakan mode pembelajaran card group. Mendukung proses pembelajaran model card group, saya telah menyediakan paket kartu, 3 paket kartu untuk 3 kelompok. Ini ada judulnya sujud syukur, kemudian sujud sahwi, dan sujud tilawah. Jadi target kalian pada hari ini, belajar kita hari ini adalah mampu mengelompokkan. Mengelompokkan ini yang putih ini adalah penjelasannya ketika sujud ini. Jadi yang putih ini apakah masuk ke kelompok sujud tilawah, masuk ke kelompok sujud sahwi, atau masuk ke kelompok sujud syukur. Gitu ya, kamu tinggal mengelompokkan saja. Jadi judulnya sudah ada di sini, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dengan kerjasama kelompok nanti, kamu tinggal menurunkan ke bawah, memilah dan memilih mana yang termasuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Gitu ya. Pertama, kita akan bagi 3 kelompok. Laki-laki karena ada 2 orang, kelompok 1, ini sejajar kelompok 2, dan ini juga perempuan kelompok 3. Setelah dibagi kelompok, kemudian saya persilakan untuk membaca buku. Ya, semuanya biasa literasi membaca dari halaman 83 sampai 90 tentang materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Setelah membaca buku, maka saya berikan ini, ya, paket kartu, satu kelompok satu paket kartu. Nah, kemudian saya persilakan dengan dibantu oleh buku teks, membuka buku teks, kamu urutkan kartu ini, kamu kelompokkan kartu ini, ya, maksudnya sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi dengan bantuan buku. Jadi silakan babak pertama buka buku. Kemudian setelah itu saya cek, kalau ada yang salah nanti dibetulkan. Setelah dicek, sekiranya tiap kelompok betul, di kamu semua diamati, sebab babak kedua tanpa buku diamati, berarti ini masuk kelompok sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Diamati sekitar 5 menit. Setelah itu kartu dikocok kembali. Kemudian nanti babak yang kedua ada perlombaan antar kelompok, lomba mengelompokkan kartu tercepat dan tertepat, saya terkira dia pulpen. Setelah beres, kemudian kalian akan nanti pengetesan satu persatu, tapi dengan tes tulis. Karena saya kasih soal, ada 15 soal, post test, tes akhir. Setelah itu maka pembelajaran selesai. Nah, tapi sebelum itu, sebelum nanti pembagian kelompok, saya akan membagikan dulu soal di tes ini adalah tes awal. Jadi kamu belum membaca buku, saya ingin mengetahui pengetahuan kamu tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pengetahuan kamu sebelum kita belajar ini, jadi sampai sejauh mana. Jadi kamu tidak boleh baca, tidak boleh buka buku, pokoknya apa adanya saja, ya. Siapkan pulpennya. Jelas ya, petunjuknya ya. Oke. Sebelum pembentukan kelompok, peserta didik mengerjakan terlebih dahulu pretest
atau tes awal yang terdiri dari 15 soal pilihan ganda. Setelah kalian mengerjakan pretest atau tes awal, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok. Kelompok 1 laki-laki di sana, kelompok 2 di sini nih perempuan, kelompok 3 di sini ya. Jelas ya? Pembagian kelompok dimulai, silahkan. Ini kelompok 1 ada tulisannya. Ini kelompok 2 ada tulisannya. Ini kelompok 3 tulisannya. Baik, selanjutnya adalah buka buku teks halaman 83. Silahkan, halaman 83. Kita akan membiasakan literasi, salah satunya adalah membaca. Silahkan baca selama 10 menit halaman 83 sampai halaman 90. Membaca dimulai. Langkah selanjutnya, tiap-tiap kelompok memperoleh satu paket kartu. Ini untuk paket kartu kelompok 1. Hektarnya dibuka ya. Kelompok 3 itu ya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Hektarnya dibuka. Silakan dicek itu jumlah kartu yang putihnya, cuma dicek ada 13. Dicek masing-masing. Baik, selanjutnya adalah dengan dibantu membuka buku teks, silakan kalian kelompokkan kartu-kartu itu. Mana yang termasuk kartu sujud syukur, kemudian sujud sahwi dan sujud tilawah. Dimulai dari sekarang, silakan kerjasama dengan bantuan buka buku teks, silakan. Dua, ini sudah saya cek ketepatannya mengelompokkan kartu sujud syukur. Ya, betul, sujud syukur. Sujud sahwi. Ya, betul. Sujud tilawah. Ya, betul. Sekarang silahkan selama 10 menit amati, baca, pahami termasuk kelompok mana yang putih itu. Sebab babak yang kedua tanpa melihat buku, ya. Silahkan amati. Sudah? Kelompok 3? Saya cek. Sujud syukur. Ya, betul. Sujud sahwi. Ya, betul. Sujud tilawah. Yang satunya. Oh, ini ya, di atas. Ya, betul. Silakan amati selama 10 menit ya, sebab babak berikutnya tanpa lihat buku. Amati. Ya, kelompok 1.
Nah, ini nih hikmah sujud nih. Nah, hikmah sujud harusnya ke sini. Nah, ini kan ada Al-Qur'an ya. Ini sujud tilawah. Nah, jadi hikmah sujud jangan ada dua. Ini udah ya. Ini ke sini, ya. Sujud sahwi. Betul. 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 Sujud tilawah. Betul, betul. Betul. Ya, betul. Saya akan amati ya. Selama 10 menit. Sebelum ke babak selanjutnya yaitu babak mengelompokkan kartu tanpa melihat buku. Peserta didik disilahkan untuk mengamati selama 10 menit kartu-kartu itu. Tentu mengamati di sini bermakna membaca dan memahaminya serta nanti memilah dan memilih mana yang termasuk penjelasan dari sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Langkah selanjutnya, tiap kelompok berlomba untuk mengelompokkan kartu-kartu itu dengan tanpa membuka atau bantuan buku teks. Mengelompokkan kartu dimulai dari sekarang, silahkan berlomba. Siapa yang cepat dan tepat itulah yang akan dikasih reward atau apresiasi berupa hadiah pulpen. Tiga, yakin? Kalau sudah yakin, duduk. Kelompok tiga yang pertama, kelompok dua yakin? Kelompok dua yang pertama, yang kedua. Cek yang kelompok ini paling cepat, kelompok tiga. Sujud syukur. Betul. 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 Sujud sahwi. Betul. 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 Sujud tilawah. Betul. 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 Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Iya. Betul. 100 itu kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Sujud syukur. Betul. Betul. Iya, betul. Sujud syukur, sujud sahwi. Betul. 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 Sujud tilawah. Betul. 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 Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Ya, yang terakhir. Ini kelompok 1. Sujud syukur. Betul. 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 Betul, betul. Betul, betul. Ya, betul. Betul, betul. Betul, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, Ervan. Iya. Ya, silakan kelompok 3 yang tercepat dan paling tepat ke depan. Lumayan ada ke depan ke sini. Ada reward. Ya. Lumayan pulpen ya. Ini di Arifa, mudah-mudahan bermanfaat 1 bulan, 2 bulan. Ya, Hana, makasih ya. Nah, ini juga Rosari.
Tepuk tangan dong semuanya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Baik, setelah kita kegiatan inti dari eksplor berdiskusi dengan kawan-kawan kelompokan bila ada pemilih, materi tentang apa tadi? Satu tentang sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga proses terakhir adalah pengerjaan proses atau tes akhir kepada peserta didik. Pengerjaan post-test Rafli Maulana, Muhammad Herpan, Saila, post-test Raisa, Anissa, Zahra dan Rosalina.